KPM. Aduh, penatnya. Tak larat lah. Lapar pun ada juga ni. Hai, Ria. Hai, cikgu. Kenapa ni mengeluh ni? Cikgu, saya penatlah cikgu. Tak larat. Dah makan ke belum? Belum, cikgu. Lah, kenapa tak makan? Dah tengah hari dah. Tumbuhan pun makan. Eh? Tumbuhan boleh makan ke, cikgu? Mestilah tumbuhan makan untuk hidup. Eh, macam mana tumbuhan makan, cikgu? Kalau nak tahu macam mana tumbuhan makan, jom kita masuk kelas. Jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Baik, hari ini untuk slot menengah atas, kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nur Mutminat. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ria? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, tadi cikgu kata tumbuhan pun boleh makan. Ria pun terfikir macam mana ya tumbuhan makan, cikgu? Ya, baik. Sebelum tu, tajuk pembelajaran kita hari ini adalah organ utama fotosintesis. Jadi, kita tengok dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Kita ada 5 standard pembelajaran untuk hari ini, iaitu mewajarkan keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Kedua, untuk menghubungkait penyesuaian struktur dalam daun dengan fotosintesis. Yang ketiga, kita nak hubungkaitkan tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Seterusnya, nak menerangkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Dan yang terakhir, kita akan mengeksperimen untuk mengkaji kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Okey. Cikgu, boleh teruskan? Ya, tadi kan Ria tanya cikgu kan macam mana tumbuhan makan, betul? Betul. Okey, tumbuhan ni sebenarnya, Ria, dia special. Dia tak sama macam kita. Kita kalau nak makan, kita kena ambil makanan makan. Tumbuhan ni dia adalah, kita kata dia adalah organisma yang autotroph. Di mana dia boleh membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, fotosintesis akan menghasilkan makanan, iaitu glukosa, oksigen dan juga air. Glukosa yang dihasilkan melalui proses fotosintesis tadi akan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan atau melakukan proses hidup, seperti untuk pertumbuhan dia, untuk dan juga untuk pembiakan. Selain daripada itu, glukosa juga digunakan oleh organisma lain seperti kita lah. Okey, digunakan oleh organisma lain untuk menjana tenaga melalui proses pengoksidaan makanan. Okey, selain daripada itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Okey, oksigen dan air. Jadi fotosintesis kita kata boleh menghasilkan glukosa, oksigen dan air. Maka secara tak langsung kita kata fotosintesis terlibat dalam kitar karbon dan juga kitar oksigen. Oksigen ni sangat penting ya untuk respirasi. Okey, cikgu, apa itu kitar karbon dan juga kitar oksigen, cikgu? Okey. Ria dan murid-murid boleh tengok pada skrin. Okey, kitar karbon dan kitar karbon adalah di mana kitar yang mengekalkan kandungan karbon dalam udara, dan kita ambil karbon dioksida daripada udara dan kita kembalikan semula karbon dioksida tadi ke udara. Manakala kita oksigen pula, kita hasil, bukan kitalah, tumbuhanlah. Tumbuhan menghasilkan oksigen, kemudian oksigen tu dikembalikan semula
ke udara dan benda ini berlaku secara berterusan. Jadi tadi kita kata sebagai contoh kan, sebagai contoh dalam gambar di sini kita ada haiwan. Haiwan ni dia menjalankan respirasi. Apabila dia menjalankan respirasi, dia akan menggunakan oksigen. Okey, dia ambil oksigen dan dia keluarkan karbon dioksida. Kemudian bagi tumbuhan, apabila dia berfotosintesis, dia akan ambil karbon dioksida dan keluarkan oksigen. So dia satu kitaran. Itu maksud dia kita karbon dan kita oksigen. Okey. Jadi daripada apa yang kita dah belajar sebentar tadi, boleh tak Ria nyatakan keperluan fotosintesis? Kenapa perlunya fotosintesis dalam tumbuhan? Okey, kalau ikutkan apa yang cikgu dah terangkan tadi, yang pertama, fotosintesis dalam tumbuhan ini boleh membekalkan makanan kepada semua organisma dan juga terlibat dalam kita karbon dan juga kita oksigen yang membantu mengekalkan kandungan gas dalam udara, cikgu. Betul. Kita semak jawapan Ria tu. Okey, yang pertama, membekalkan makanan kepada semua organisma, dan yang kedua, terlibat dalam kita karbon dan juga kita oksigen bagi mengekalkan kandungan gas dalam udara. Berapa bunga cikgu nak diberikan kepada saya? Untuk hari ini sesi pembelajaran kita, Ria kena dapatkan 5 bunga untuk memastikan Ria berjaya memahami dan menguasai pembelajaran hari ini. Jadi tadi Ria dah dapat jawab satu soalan kan? Jadi Ria boleh ambil satu bunga. Okey. Oh, ini bermakna Ria kena kumpul lagi 4 bunga, cikgu. Betul. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Boleh teruskan? Ria tahu tak maksud fotosintesis? Foto kalau tak silap saya, cahaya, cikgu. Sintesis tu mungkin susun bersama-sama ataupun menghilang macam tu? Betul. Okey, fotosintesis sebenarnya berasal dari perkataan Yunani. Dalam bahasa Yunani, foto bermaksud cahaya, manakala sintesis bermaksud menghilang atau susun bersama-sama. Menarik tak pembelajaran kita berkaitan fotosintesis hari ini? Ya, cikgu. Memang sangat-sangat menarik dan saya pasti murid di rumah juga tidak sabar nak mengetahui lebih mengenai kaedah fotosintesis ni dan apa yang berlaku seterusnya. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita berehat dahulu sebentar, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini, kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Mutminat. Cikgu, kita tahu tadi fotosintesis ni dia boleh menghasilkan glukosa, air dan juga oksigen. Ya, perlu tak Ria tahu bagaimana pada tumbuhan tersebut sendiri yang menghasilkan fotosintesis? Okey, sebenarnya bahagian tumbuhan yang menjalankan fotosintesis adalah daun, bahagian batang muda dan juga bahagian lain pada tumbuhan yang berwarna hijau. Okey, proses fotosintesis memerlukan klorofil untuk menyerap cahaya. Kemudian memerlukan juga karbon dioksida untuk dari persekitaran dan juga air yang diserap oleh akar. Baiklah, mari kita lihat struktur dalaman daun. Okey, yang mana struktur daun ini penting dalam membantu proses fotosintesis bagi menghasilkan bagi membolehkan fotosintesis berlaku secara maksimum. Okey. Baik. Kita lihat struktur struktur dalaman daun. Okey, bahagian atas ni kita ada kutikel. Kutikel ni adalah lapisan lutsina yang mana cahaya boleh terus ke bahagian dalam daun. Kemudian kutikel ni dia berada di permukaan
atas. Epidermis atas. Okey. Atas sekali kita ada kutikel. Kutikel ni terletak pada epidermis atas daun. Yang mana kutikel dan juga epidermis atas daun ini bersifat lut cahaya bagi membolehkan cahaya terus menembusinya ke bahagian dalam. Kat dalam ni kita ada mesofil palisat. Okey, mesofil palisat ni susunan dia kalau kita tengok rapat-rapat. Okey, dan dia mengandungi banyak kloroplas. Okey, kloroplas ni lah yang akan menjalankan fotosintesis. Okey. Seterusnya kita ada mesofil berspan. Okey, kalau kita tengok mesofil berspan ni susunan dia agak longgar dan bentuk dia juga tidak tetap. Okey. Kenapa dia susunannya agak longgar? Kerana dia membenarkan pertukaran gas berlaku semasa fotosintesis. Okey. Di situ juga terdapatnya berkas vaskular. Maaf tersasul pula hari ini. Okey, berkas vaskular terdiri daripada xylem dan juga phloem. Okey, yang bahagian atas ni adalah xylem, bawah dia phloem. Xylem berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral daripada akar ke daun untuk membolehkan fotosintesis berlaku. Okey, manakala phloem pula akan mengangkut hasil fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Baik, di bahagian paling bawah kita ada epidermis bawah. Pada epidermis bawah terdapatnya stoma. Stoma ini akan membenarkan pertukaran gas berlaku. Okey, Ria, tadi kita kata struktur dalaman daun terdiri daripada mula kita ada. Betul. Kita ada apa ya murid-murid? Di bahagian paling atas kita ada epidermis atas. Kemudian di atas lapisan epidermis atas terdapat kutikel berlilin yang mana epidermis atas dan kutikel berlilin tadi bersifat lut sinar, membolehkan cahaya masuk ke dalam lapisan berikutnya iaitu mesofil palisat yang banyak terdapatnya klorofil. Okey. Untuk menjalankan banyak terdapat kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, kemudian lapisan seterusnya barulah terdapat mesofil palisat yang kita kata apa? Dia punya struktur dia longgar untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Di situ juga terdapatnya xylem dan phloem. Dan lapisan paling bawah terdiri daripada epidermis bawah yang mengandungi stoma untuk pertukaran gas. Cikgu, boleh tak Ria nak tahu apa sifat kutikel dan juga epidermis atas, cikgu? Okey, kutikel dan juga epidermis atas bersifat lut sinar bagi membolehkan cahaya boleh menembusinya terus ke mesofil palisat. Okey, Ria. Ria perasan tak? Daun berwarna hijau. Betul, cikgu. Berwarna hijau. Murid-murid, murid-murid tahu tak kenapa daun berwarna hijau? Boleh dia jawab, cikgu? Boleh. Saya rasa sebab kita tahu kloroplas tu berwarna hijau. Jadi itulah sebab kenapa daun berwarna hijau, cikgu. Maksud Ria, kloroplas memberikan daun warna hijau, begitu. Okey, baik. Jom kita tengok struktur kloroplas. Kloroplas terdiri daripada membran luar, membran dalam, lamela, stroma, thylakoid dan juga granum. Jom kita lihat satu persatu struktur kloroplas. Baiklah murid-murid, kloroplas merupakan komponen sel tumbuhan yang sangat penting kerana dia merupakan tapak bagi proses fotosintesis di mana kloroplas akan menyerap cahaya matahari untuk menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. Baik, kita pergi kepada struktur utama kloroplas. Kloroplas terdiri daripada thylakoid. Thylakoid merupakan kantung berbentuk cakera yang mengandungi klorofil. Klorofil tadi berwarna hijau kan? Dia berada dalam thylakoid. Maka dia memberi warna hijau kepada
tilakoid seterusnya kepada kloroplas. Okey, juga terdapat pigmen yang memerangkap cahaya matahari ataupun cahaya. Baik, seterusnya kita ada granum. Granum ini merupakan timbunan cakera tilakoid. Maksudnya sekeping kita panggil dia tilakoid, kemudian timbunan susun tilakoid yang disusun membentuk lapisan kita panggil granum. Kenapa tilakoid ni dalam bentuk susunan? Kerana dia akan menambah luas permukaan bagi membolehkan fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, seterusnya kita ada stroma. Stroma merupakan bendale yang yang tidak berwarna di sekeliling granum dalam kloroplas. Okey, dia adalah cecairlah bendale yang terdapat dalam kloroplas yang berada di sekeliling granum tadi. Dan kita juga ada lamela. Kalau kita tengok lamela ni, dia punya bentuk macam jambatan kan yang menghubungkan di antara granum. Okey, fungsi lamela ni adalah sebagai kerangka yang menjaga jarak di antara granum. Baiklah. Tadi kita kata pada kloroplas terdapatnya klorofil. Okey, klorofil ni sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani yang mana kloros. Kloros bermaksud hijau. Philos. Philos bermaksud daun. Ria rasa apa maksud klorofil? Mungkin kita boleh katakan sebagai daun hijau, cikgu. Betul. Okey. Kloro, hijau. Philos, daun. Jadi, klorofil memberikan warna hijau kepada daun. Okey. Kat sini Ria, cikgu ada sediakan satu aktiviti untuk Ria dan murid-murid di rumah mengingat kembali struktur kloroplas yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Okey, jadi kat situ kita ada granum, tilakoid, stroma dan juga lamela. Okey, jadi Ria boleh labelkan pada board tu yang ada A, B, C, D, bahagian manakah granum, bahagian mana tilakoid, stroma dan juga lamela. Okey, saya cuba ya cikgu. Boleh. Ini untuk bahagian granum. Saya pasti dia berada. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Okey. Granum di sini cikgu. Granum maksudnya di bahagian F ya, Ria? Betul. Di bawah ni ya. Okey. Okey, jadi kita nak teruskan dengan tilakoid. Tilakoid di bahagian E cikgu. Okey. Okey. Seterusnya kita nak ke stroma. Ya. Stroma di bahagian saya rasa D cikgu. Okey. Dan yang terakhirnya kita ada lamela. Lamela. Okey, lamela berada di bahagian C. Okey. Okey. Jom kita semak jawapan Ria. Okey. Betul cikgu. Lamela berada di bahagian C, yang mana yang kita kata berupa macam jambatan tadi yang berfungsi untuk menjaga jarak granum. Kemudian kita ada stroma iaitu D. Ya, stroma berbentuk bendale yang berada di sekeliling granum. Okey, kemudian kita ada tilakoid dan juga granum, susunan tilakoid. Okey. Okay. Jadi Ria berjaya melabel struktur kloroplas. Ria boleh ambil lagi satu bunga. Okey, terima kasih cikgu. Baik, itulah dia, kita dah pun mengenali struktur dalaman daun. Pastikan kita tahulah setiap satunya di bahagian mana. Jangan lakukan kesilapan, okey? Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM.
Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini. Untuk slot menengah atas, kita nak belajar mata pelajaran biologi bersama-sama dengan Cikgu Nur Mutminat. Baik Cikgu, yes, kita untuk seterusnya kita nak belajar peringkat utama dalam fotosintesis. Mm-hmm. Tapi Ria ada satu soalan untuk Cikgu, boleh? Ya, boleh. Okey, Cikgu, macam mana proses fotosintesis ni berlaku dalam daun, Cikgu? Okey, baik Ria. Okey, murid-murid, fotosintesis melibatkan dua peringkat utama, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan juga tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Baiklah, kita akan lihat satu persatu peringkat utama dalam fotosintesis. Kita mulakan dengan tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di tilakoid. Okey, di mana pigmen fotosintesis di permukaan tilakoid akan menyerap cahaya, tenaga cahaya. Tenaga cahaya ini akan mengaktifkan klorofil. Elektron dalam klorofil dibebaskan. Tenaga cahaya akan menguraikan molekul air kepada ion hidrogen dan juga ion hidroksil. Proses ini dinamakan sebagai fotolisis air. Ion hidrogen yang menerima elektron daripada klorofil akan membentuk atom hidrogen. Tenaga dari pengaliran elektron akan digunakan untuk membentuk ATP, di mana proses ini dimangkinkan oleh enzim. Ion hidroksil yang kehilangan elektron akan membentuk kumpulan hidroksil dan berpadu menghasilkan gas oksigen dan juga air. Ini adalah proses yang berlaku dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya bermaksud dengan kehadiran cahaya. Apabila ada cahaya, maka berlakulah proses ini. Seterusnya, kita pergi kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Okey, di mana karbon dioksida akan meresap ke dalam stroma, karbon dioksida tadi akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Ejen penurun dan ATP yang dihasilkan semasa tindak balas bersandarkan cahaya akan menurunkan sebatian organik, iaitu karbon dioksida tadi, kepada monomer glukosa. Okey, tindak balas ini juga dimangkinkan oleh enzim. Monomer-monomer glukosa ini terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Butiran kanji akan disimpan di dalam stroma kloroplas. Okey, murid-murid. Murid-murid perasan tak pada struktur daun kita ada stoma. Kemudian pada klorofil kita ada stroma. Okey, stoma dan stroma adalah dua perkara yang berbeza. Stoma adalah liang pada epidermis bawah daun, manakala stroma adalah bendali yang berada di sekitar granum. Baik. Sebelum kita pergi kepada persamaan tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya, kita rumuskan dulu kedua-dua tindak balas ini. Kita katakan tadi, tindak balas bersandarkan cahaya menghasilkan air dan juga oksigen, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya menghasilkan glukosa. Jadi, secara keseluruhannya, fotosintesis akan menggunakan karbon dioksida dan juga air menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Baik, daripada penerangan cikgu sebentar tadi, boleh tak murid-murid dan juga Ria nyatakan persamaan bagi tindak balas bersandarkan cahaya dan juga tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Okey, saya cuba ya cikgu. Baik. Yang pertama, kedua-dua tindak balas itu dimangkinkan oleh enzim
Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, kedua-dua tindak balas itu berlaku dalam kloroplas, cikgu. Betul. Nampaknya Ria betul-betul memahami pembelajaran kita hari ini. Baik, kedua-dua tindak balas dimangkinkan oleh enzim dan kedua-dua tindak balas berlaku dalam kloroplas. Jadi Ria boleh ambil lagi satu bunga. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, kita dah tengok persamaan di antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Jadi, apakah pula perbezaan di antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Tindak balas bersandarkan cahaya menghasilkan molekul ATP, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya menggunakan molekul ATP. Bahan bagi tindak balas bersandarkan cahaya adalah air dan menghasilkan gas oksigen dan juga molekul air. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya menggunakan gas karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Seterusnya, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di thylakoid. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Dan yang terakhir, tindak balas bersandarkan cahaya melibatkan fotolisis air, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya melibatkan gas karbon, penurunan gas karbon dioksida. Okey, baik, itulah dia, kita dah pun mengetahui lebih lanjut penerangan daripada Cikgu Nur Mukminat mengenai peringkat utama dalam fotosintesis. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini. Untuk slot menengah atas, kita nak belajar mata pelajaran biologi. Masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Mukminat. Cikgu, kita nak teruskan Cikgu dengan faktor persekitaran yang mempengaruhi fotosintesis. Silakan Cikgu. Baik, kita ada tiga faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, iaitu keamatan cahaya, suhu dan juga kepekatan gas karbon dioksida. Baik, kita lihat faktor persekitaran yang pertama, iaitu keamatan cahaya. Okey, seperti yang kita sedia tahu, cahaya diperlukan untuk menjalankan fotosintesis dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu dimalarkan, maka kadar fotosintesis akan mencapai kadar maksimum pada waktu tengah hari. Okay, kalau kita lihat kepada graf ini, ya, apabila keamatan cahaya meningkat, kadar fotosintesis juga meningkat. Bagaimanapun, kadar fotosintesis akan malar pada titik P dan Q. Okay, pada titik P ke Q, kadar fotosintesis akan malar kecuali apabila kita ubah dia punya faktor penghad. Contoh di sini, kita lihat graf kedua. Apabila kita menukarkan karbon dioksida dari 0.03% kepada 0.13%, kita dapati kadar fotosintesis meningkat. Jadi, faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis yang pertama, kita kata keamatan cahaya tadi. Keamatan cahaya meningkat, kadar fotosintesis akan meningkat. Baik, kita pergi kepada faktor yang seterusnya. Okey, cikgu, tekan skrin saja cikgu untuk hilangkan. Okey. Okey, faktor yang kedua adalah suhu. Semua tindak balas fotosintesis dimangkinkan oleh enzim. Okey, enzim akan terenyah asli pada suhu yang tinggi. Jadi, secara kita kata secara kebanyakan aktiviti enzim ni, dia
optimum pada suhu 25 hingga 30 darjah Celsius. Okey, perubahan suhu persekitaran pastinya akan mempengaruhi aktiviti enzim yang akan turut mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi, kadar fotosintesis berlaku secara optimum pada suhu kita kata lebih kurang 25 ke 30 darjah Celsius. Pada suhu 40 darjah Celsius, 40 ni kiranya suhu yang tinggilah. Enzim akan terenyah asli sekaligus akan menyebabkan fotosintesis merosot, hampir tidak berlakulah. Baik, kita pergi kepada faktor persekitaran yang ketiga yang mempengaruhi kadar fotosintesis, iaitu kepekatan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi, peningkatan gas karbon dioksida akan meningkatkan kadar fotosintesis. Selagi mana tiada faktor penghad yang lain seperti suhu dan juga keamatan cahaya. Baik, kita lihat graf di sini di mana apabila kepekatan gas karbon dioksida meningkat, kadar fotosintesis juga meningkat. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat di sini, dia punya kadar fotosintesis malar disebabkan oleh faktor suhu, iaitu suhu 30 darjah Celsius menjadi faktor penghad kepada kadar fotosintesis. Okey. Baik. Kita ingat kembali tiga faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Baik, murid-murid, sama-sama kita ingat kembali. Yang pertama, keamatan suhu, cikgu. Keamatan cahaya. Cahaya. Maafkan saya, cikgu. Tak apa. Okey, yang pertama kita ada keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Yang kedua, suhu. Suhu. Dan yang ketiga, kepekatan gas karbon dioksida, cikgu. Betul. Okey, Ria boleh ambil lagi satu bunga. Okay. Nampaknya dah ada empat. Ya, dan Ria yakin, cikgu, Ria dapat kelima-lima bunga pada hari ini untuk kita selesaikan tugasan, cikgu. Dan kalau tengok kat depan kita ni, cikgu, ada alat seperti alat radar, cikgu. Adakah kita nak mengkaji faktor persekitaran? Kita nak pilih faktor yang mana ni, cikgu? Okey, hari ini kita akan jalankan satu penyiasatan saintifik untuk mengkaji salah satu daripada faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Yang kita nak kaji adalah faktor keamatan cahaya. Okay. Jadi, tajuk penyiasatan saintifik kita pada hari ini adalah kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Jadi, pernyataan masalah dia adalah apakah kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Tujuan kita menjalankan penyiasatan saintifik pada hari ini adalah untuk mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap fotosintesis. Jadi, hipotesis kita adalah semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Baik, kita teruskan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah jarak di antara sumber cahaya dan juga hidrilla. Yang bergerak balas adalah bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis dan saiz hidrilla spesies, kepekatan natrium hidrogen karbonat dan juga voltan menthol. Okey, dalam eksperimen ini kita tetapkan voltan menthol adalah 60 watt dan kepekatan natrium hidrogen karbonat adalah 0.2%. Okey. Baik. Mari kita jalankan penyiasatan saintifik ni. Sebelum tu, kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan penyiasatan saintifik ini. Mungkin Ria boleh tunjukkan bahan-bahannya. Okey, cikgu. Kita ada hidrilla. Kita ada hidrilla. Kita juga ada air suling. Okey, kemudian natrium
hidrogen karbonat 0.2%. Okey. Kemudian kita perlukan gunting. Gunting dan juga klip kertas. Klip kertas. Okey, kita ada mentol 60 watt. Mm-hmm. Kita ada pembaris meter yang panjang kat sini. Okey. Okey, kemudian kita ada jam randik. Mm-hmm. Okey. Dan juga tabung didih. Okey, silinder penyukat kita boleh gunakan untuk kita menuang larutan sebentar nanti. Seterusnya kaki retort beserta pemegang untuk kita pegang dia punya tabung didih. Baiklah. Okey. Ria dah bersedia nak mulakan penyiasatan saintifik kita? Bersedia, cikgu. Ayuh, kita mulakan. Baik, murid-murid, jom kita lakukan penyiasatan saintifik ini bersama-sama. Baik, mula-mula Ria bantu saya ya untuk boleh, sediakan. Cikgu. Kita akan potong hydrilla. Hydrilla, okey. Okay. Potong hydrilla dan letakkan klip kertas pada bahagian bawah batang hydrilla tersebut. Pastikan hydrilla saiz dia, cikgu, tidak melebihi saiz tabung uji kita. Nanti ni, cikgu. Nanti dia terkeluar. Ya, jangan bagi terkeluarlah kiranya ya, cikgu. Betul. Okey, letakkan tadi klip. Klip kertas di bahagian bawah, hujung bawah dia. Okey, paling hujung ya, cikgu? Ya, ha, letak klip kertas. Okey. So, kita letakkan, cikgu. Mm-hmm. Okey, dah. Dah, dan masukkan dia ke dalam tabung. Tabung didih yang mengandungi larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Baik. Beginilah rupanya ya, cikgu. Ya, kemudian tabung uji tadi kita akan apitkan kepada kaki retort. Okey. Dan letakkan dia ke dalam bika yang berisi air suling. Baik. Ini adalah larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Oh, diletakkan dalam tabung. Ya. Okey. Fungsi natrium hidrogen karbonat ini adalah untuk membekalkan karbon dioksida kepada hidrilla. Okey. Okey, seterusnya kita letakkan jarak di antara hidrilla dengan cahaya sebanyak 20 cm. Okey, tak boleh lebih ya, cikgu? Ya, kita akan buat untuk 20 cm, kemudian 30 cm, 40 cm, 50 cm dan 60 cm. Okay. Untuk kita kira berapa gelembung udara ataupun oksigen yang dihasilkan oleh hidrilla ini. Okey, jom cikgu kita nyalakan lampu. Baik, jom kita mulakan. Okey, so saya tolong cikgu boleh nyalakan lampu? Boleh. Okey. Okay. Kita mulakan jam randik. Oh, sudah. Okey. Okey. Kita mulakan 5 minit dari sekarang. Okey. Dalam tempoh 5 minit ini kita akan mengira gelembung udara yang dikeluarkan oleh hidrilla. Oh. Okey. Kita menunggu ya, cikgu? Ya. Okey, apa seperti yang cikgu apa kongsikan tadi, apakah fungsi natrium hidrogen karbonat tadi, cikgu? Natrium hidrogen karbonat ni berfungsi untuk membekalkan karbon dioksida kepada hidrilla. Kerana seperti yang kita tahu, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan dihasilkan oksigen. Jadi dia nak karbon dioksida untuk hasilkan oksigen. Jadi kita bekalkan karbon dioksida untuk dia jalankan proses fotosintesis. Jadi cikgu, bila gelembung udara itu keluar, itu bermakna itu adalah proses gas oksigen yang dihasilkan. Okay. Jadi kita akan kira gelembung udara itu. Okey, selepas 5 minit kita akan ulang langkah 1 hingga 3 ini sebanyak 5 kali dengan jarak 30 cm diikuti 40 cm, 50 cm dan 60 cm. Memandangkan masa kita agak terhad, jadi cikgu kongsikan hasil eksperimen ini. Keputusan eksperimen yang cikgu dah jalankan. Okey. Baik. Okey. Apabila kita letakkan
jarak hidrilla dari sumber cahaya sejauh 20 cm, gelembung udara yang terhasil adalah 20. Apabila kita letak lebih jauh iaitu 30 cm, dia jadi 15 je yang terhasil. Dan seterusnya bila kita letak pada jarak 40, hasilnya hanya 11 gelembung udara sahaja. Apabila kita meletakkan hidrilla pada jarak 50 cm daripada cahaya, jumlah gelembung udara hanyalah 7. Dan pada jarak 60 cm, hanya 2 gelembung udara dihasilkan. Jadi, tadi kita kata larutan natrium karbon. Natrium karbonat ni fungsinya adalah untuk membekalkan karbon dioksida kepada hidrilla berdasarkan keputusan ni. Okey, apa yang kita dapat perhatikan adalah makin jauh jarak hidrilla dengan sumber cahaya atau kita kata jauh dengan mentol tadi, semakin sedikit bilangan gelembung udara yang dihasilkan dalam tempoh 5 minit. Okey, baiklah Ria, boleh Ria berikan kesimpulan daripada eksperimen ini berdasarkan apa yang dah kita dapati? Okey, cikgu. Jadi untuk kesimpulannya pada hari ini, kadar fotosintesis bertambah apabila keamatan cahaya bertambah. Hipotesis diterima, cikgu. Betul, Ria. Jadi, Ria boleh ambil lagi satu bunga yang terakhir. Okey. Nampaknya hari ini Ria sangat fokus pada pembelajaran kita. Jadi, cikgu, mungkin pentaksiran keseluruhan, cikgu. Kita pada hari ini. Hari ini Ria sangat bagus, jadi cikgu bagi lagi satu bunga untuk Ria. Terima kasih cikgu. Okey, dan mungkin latihan pengukuhan di manakah murid-murid boleh dapatkan cikgu untuk lakukan di rumah juga? Okey, murid-murid boleh dapatkan daripada sumberku. Sumberku. Baiklah, terima kasih Cikgu Nur Muminat kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk slot menengah atas bagi mata pelajaran biologi. Kita dapat mengenali cikgu hari ini organ utama fotosintesis. Baik untuk murid-murid, diharapkan segala ilmu hari ini dapatlah orang kata dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.